coba gaya-gaya gini. Coba kamu menunduk juga. Buat ini doang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog again. Halo cuy, bareng gue Iftaha. Nah kali ini gue ini gini cuy, gue mau nyobain ini berdua bareng istri tercinta. Soalnya dia kagak mau naik si Clara guys. Dan sekarang gue paksa buat nyobain si jet egg ini cuy. Kesannya dia gimana? Gue pengen tahu. Siapa tahu kan nanti kalau dia nyaman duduk di belakang, gue bisa di ACC. ACC. Yuk, mundur dulu. Ntar. Maju dikit. Nah, ini nih. Biasanya kamu kan nggak mau banget nih. Jangan ngomong dulu. Oh iya, bener. Makasih, Pak. Yuk. Wih, gimana? Kesannya naiknya udah aman? Enak, lebih enak daripada Clara. Oke, okay. Yuk kita muter-muter dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini gue mau tahu nih guys, sama sensasi istri gue nih ceritanya naik motor gini. Gimana? Bisa share pengalamannya naik motor enak ini, asik. Enteng loh ini motornya sumpah. Hah? Halo? Diem baik, disuruh kasih ekspresi. Tempat duduknya enak. Oke. Gak terlalu naik gitu ya? Aduh. Pegel sih, pegel dikit. Tapi gak sepegel Clara. Iya sih, Clara tuh tinggi banget ya guys. Wow. Ini sih gak terlalu tinggi ya? Pas ya? Masih enak, nyaman dan ya begitulah. Jauh ya sama si Clara? Jauh lah. Iya sih, kalau sensasi duduk di belakang sih gue nggak tahu ya guys, belum pernah diboncengin pakai ginian. Tapi kalau buat di depan sih enteng banget. Terus ya kita kemana ya? Coba ke kanan aja gak? Kali ikutin mobil ke kanan. Yo, agak ngebut dikit, asik. Pegangan yang. Dan lo. Ini gimana nih kita? Kita muter-muter aja ya. Oke. Dan feelingmu gimana naik duduk di belakang? Kalau seandainya ganti, si Clara diganti pakai ini gimana? Oke aja lah. Asik. Oke aja. Udah dapat lampu hijau nih cuy. Nanti nasibnya si Clara gimana guys? Apa? Cari penerusnya sekarang. Ya, kasihan dia nanti kalau dia dijual. Iya, by the way gue mau pakai kopling aja ya. Udah pakai quick shifter. Masih belum terbiasa nih. Tuh, kan? Kacau.
okay, guys. Ini sen kanan mau kemana nih? Nggak belok-belok, pasti lupa dia. Kamu mau nyobain dulu di depan? Enggak, maksudnya posisinya aja nanti coba kita duduk doang gitu, gimana feel-nya. Tapi kalau di belakang kalau udah nyaman sih enak. Tapi soalnya motornya enteng loh, sumpah. Sama si Clara tuh jauh banget bedanya. Ya lumayan jauh, berat lah dia tuh. Karena ini body asli, guys. Iya sih, udah lawan pabrik ya kan, udah dihitung. Kalau si Clara kan yang penting modif aja sih dia, mentingin look. Kalau ini kan enggak. Rame sekali. Ya, akhirnya istri gua nyaman guys naik si ZX ini. Daripada si Clara, dan itu tandanya, tandanya gimana? Tandanya si Clara harus diganti dengan yang baru, begitukah? Gak tahu nanti gimana kedepannya, kita pastiin lagi. Tapi nyaman ya? Nyaman banget. Masa? Gak pegel sama sekali? Gak pegel. Pegel di kaki doang sih. Gak terlalu ini ya? Gak terlalu ini. Kalau sih kalah dulu dinaikin aja, udah pengen turun. Oh iya, soalnya dia tuh kan tinggi banget tuh. Aku aja ini apa, kakiku kan jinjit. Ini aja kakiku dua-duanya bisa napak ke aspal gitu loh, jadi lumayan pendek, jadi gitu dah, nggak terlalu tinggi, jadinya enak. Rame kali guys. Ini mau belok nih, kanan ini sih. Agak ngebut dikit ya cuy. Kenapa? Suaranya tuh merdu sekali. Ini ibu-ibu ini nyebrang bahaya. Soalnya kadang-kadang orang-orang tuh itu belok di situ tuh. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau seandainya aku ngomong sama bini gua gitu. Kalau seandainya ganti warna apa nih cocok nih? Sayang. Kalau seandainya ganti, mana favorit kamu apa nih dari motor ini nih? Ada hitam, merah, hijau, ini biru, terus apa lagi ya? Itu ada warna baru tuh kayak grey gitu. Yang grey kemarin sih cakep. Grey itu? Aku tuh sukanya warna yang apa namanya? Yang ungu-ungu maju gitu loh. Kalau di instan gampang. Yang apa?
Warna dasar. Iya. Warna dasar ya, warna dasar ya hitam. Hitam aja tuh. Ya hitam juga harganya paling murah kan itu. Standar, enggak best. Kita kemana gas lagi, kemana lagi ini? Ada mobil pickup nyebrang, guys, putar balik dia. Klaksonnya lucu masih. Ya kan standar kayak gini lah. Kecuali nanti diganti modif lah. Keren guys. Ini udah kita perjalanan beberapa menit, gimana di belakang? Pegel gak? Udah lumayan. Lumayan pegel? Lumayan. Tapi ya motor gini emang gitu. Tapi masih enakan ya daripada itu. Masih nyaman ya so far. Yoi. Nah begitu dah guys. Kita mau kemana nih? Kita muter-muter aja. Tes ra ceritanya gitu tuh. Gitu cuy, akhirnya gua ngajakin istri gua buat nyobain si ZX ini dan dia feelnya nyaman. Nyaman kan? Nggak ada kan, meskipun agak pegel ya, pegel gak sih? Ya dari belakang juga gitu kan, nggak enak, nggak enak, tapi nyaman tadi ya. Kalau istri udah nyaman itu enak tuh ngomongnya tuh, nanti lebih khusus gitu biar lebih lancar ya. Yuk kita kemana lagi nih? Yuk kita beli minum aja dulu di mana gitu ya, city rolling nih kita guys. Ramai sekali ini sore hari tuh. Pulang kerja ya orang-orang nih. Kalau rame gini tuh ini ya. Apaan? Gak enak. Gak enaknya kenapa? Maksudnya gak enaknya gimana? Motornya? Oh iya, kalau motor sport itu gimana ya? Enak tuh kalau diajak kenceng. Kalau diajak pelan itu kayaknya kurang gimana? Kurang mantap gitu ya. Agak pegel, ada pegel-pegelnya gitu loh di sini tuh. Jadi lebih enak tuh buat kenceng dikit gitu ya, ada sensasi tersendirinya lah, ya kan. Kamu nggak pengen nyobain di depan? Nggak pengen nyobain di depan? Apa sih? Nggak pengen nyobain di depan? Nggak, mak. Apaan? Ini di kacaku. Walah, paling ya itu hewan-hewan kecil, serangga deh guys. Hilangin dah, sentil aja. Tik gitu. Laba-laba. Bukan binatang lebih. Alah, binatang kecil-kecil itu. Bukan binatang, lebih aja nanti itu bersihin. Emang apa sih? Gak tau tuh, merah-merah gitu. Oh, bukan binatang? Bukan binatang? Nggak tahu. Oh, nanti dah, ada tisu di sana. Wah, sayang sekali guys. Gua pengennya ngebut ini, nyobain. Ngebut dikit aja. Tapi rame kali. Jadi nggak bisa ngebut.
Coba gaya-gaya gini. Jangan gitu, apa sana. Coba kamu menunduk juga. Buat ini doang. Enggak, buat ini, buat apa? Buat foto dari sini loh. Takut. Cukup soalnya. Gini, gini. Kamu menunduk dikit. Enggak berani, guys. Nyebrang, nyebrang aja tiba. Kok langsung ditoleh. Mobil kencengin nolan, pegang. Hah? Enggak terlalu sih. Apa itu? Pegel dikit. Ini kita ke sini mana tuh? Depan sini loh, kiri jalan. Ih, kita beli apa tuh lo? Malam-malam itu. Ah, situ tuh. Oke, okay, guys. Kita berhenti di sini. Haus, kita beli minum dulu. Ah, sini. Ngapain sih nempel-nempel di takut ada. Nempel-nempel apa? Orang tadi motor depan tuh dia nginjek sesuatu. Terus? Terus ada tuh orang ketempelan. Cukup sekali. Lihat. Oke. Okay. Berani megang. Berdiri dulu. Turun. Nih. Tapi ini. Kotoran tuh. Buah-buahan kayaknya. Apa binatang keinjek. Oke, okay, guys. Gitu aja vlog gue kali ini sama istri tercinta. Dan gimana tanggapannya? Tapi enak. Apa sih tuh, Be? Udah hilang. Gimana? Nyaman. Motor baru, cuy. Enak. Oke. Okay. Mantap. Yuk. Oke, okay, yuk. Thank you, guys. Kita aja vlog gua kali ini and see you on the next video. Bye.